dalam satu satu keadaan dia boleh pelbagai sangkaan. Faham macam tu. Faham eh? Dan kemudian perbuatan itu kadangkala tanpa sedar membuatkan kita menjatuhkan hukuman ke atas orang tersebut walaupun kita tidak begitu mengenalinya. Contohlah tu terang sebut. Alif Aziz Bella Astila. Contohlah kan? Ya iyalah kes tu di berlaku. Dilaporkan oleh wartawan. Sebenarnya bila wartawan tu melaporkan berita tu, kita pula menambah perisa. Itu masalah. Lepas tu bahagian komen, disediakan bahagian komen, memang ruang dan peluang, memang memberi peluang kepada kita untuk menjadi jutawan dosa. Nampak tak? Peluang tu memang ada komen. Tu sebab saya susah nak bagi komen. Susah. Semalamnya lah, semalam saya komen dekat satu post sebab dah tak tahan sangat. Kenapa tak tahan? Dia pakai Facebook nama Ustaz Syamsul Debat. Dia letak situ. Posting semua cerita lucah. Menyampah betul aku. Dia cerita konon ada perempuan goda-goda dia lah, apalah inilah apa semua. Dia cerita satu kisah lah. Jadi orang ingat itu Syamsul Debat punya post. So saya komen bahagian komen tu. Saya kata kau dah lah pakai nama Syamsul Debat, kau masukkan cerita tak apa-apa, cubalah masukkan benda yang baik sikit. Itulah antaranya. Jadi makna kata saya cuba menegur dia. Macam tu kan. Jadi kalau kita tengok Syamsul Debat, mana dia pakai nama dekat dalam page dia tu Syamsul Debat, dia pakai Syamsul Amri Ismail Official, nama dalam IC. Saya orang kampung daripada dulu tak berubah. Masih sama kan. Ciamah pun kan selipar je kan. Dia apa? Jadi makna kata tak, kita tak sedar. Macam cerita Bella Astila tadi saya kata kan, tak usah kita menambah-nambah lagi. Hakikat apa yang kita patut cakap, ini penting. Mustahak apa yang kita nak cakap ni? Cakap benda yang ada manfaat pada diri sendiri dan juga untuk orang lain. Contoh, nampak kes macam tu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Itu paling baik sekali. Kawan kena buang kerja. Ya Allah, mudah-mudahan bagi dia kekuatan untuk mengharungi dugaan kat luar sana. Dia dah tak ada kerja. Ya Allah, jauhkan aku daripada ujian seperti ini. Ni yang kau heboh kan? Pesal dia kena berhenti. Ha, confirm ni. Mesti ada orang cocoknya. Nampak dah, sedap dah. Kan? Ha, kita tak tahu. Kita hanya dengar, betul kesian weh dia. Yang seorang pula. Sebab dia dengar daripada mulut orang yang kena berhenti tu. Ha, yang kena berhenti tu pula, kau ready je lah, lepas ni mungkin kau. Hari ni aku kena berhenti. Ya, kau standby je lah. Kau tak tahu kat Shin Hesu ni memang perangai dia, memang perangai orang negara tu. Wah, dia kata macam tu. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Kononnya macam Malaysia kan dikaitkan dengan penjajahan Jepun dulu. Dia sebutlah macam tu. Tetapi kita dengar satu side of the story saja. Kita tak dengar satu lagi. Itu sebabnya macam suami isteri. Itu sebabnya hati-hati kalau mendengar masalah pasangan suami isteri daripada kawan-kawan kita. Ha. Kita diri sendiri jangan sibuk share hal rumah tangga kita dengan orang. Dan kita juga jangan sibuk bagi pandangan macam kau tu kaunselor yang hebat sangat nak bagi pandangan dekat rumah tangga orang. Dah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara yang berbahagia Puan Liza Ibrahim, Pengurus Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Shin Etsu Malaysia yang berhad,
doa antara orang. Okey. Yang Mulia Tuan Tengku Ahmad Hanafiah bin Tengku Muhammad, Manager ECSSH Department Shinetsu Electronic Malaysia Sdn Bhd. Kena hati-hati sebut orang pangkat tertinggi ni. Yang bahagia Syed Muhammad Zahid bin Muhammad, Pengerusi Rumah Pertubuhan Perlindungan Nur Hati. On the way. Okay. Seterusnya Ahli Jawatankuasa Bakish, dan seterusnya semua warga kerja Shinetsu Malaysia Sdn Bhd. Alhamdulillah. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian Shinetsu Malaysia ni. Saya ingat banyak kali dah panggil saya. Yang paling rajin yang panggil saya bulan puasa, tak tahu kenapa. Time tak boleh makan tu dia panggil aku kan. Yang tu lah kan. Tapi nak buat macam mana, rezeki Ramadan je lah kan. Dan terima kasih juga di atas semua yang hadir kan, masih lagi mengekalkan momentumnya. Ramai bagi support dekat saya, terima kasih banyak. Ramai betul lagi ni, tak kurang 5,000 orang ni saya. Ini termasuk yang tengok live. Kalau kita tengok tajuk yang diberikan pada hari ini adalah tentang berburuk sangka. Kalau ikutkan cerita buruk sangka ni tak boleh selesai sejam. Tapi yalah, memang sebab sepanjang hayat kita buruk sangka ni. Macam tadilah ada hamba Allah tu disebut macam ni. Macam saya sepatutnya kena jumpa bos saya. Saya tak jumpa bos saya pagi. Jadi orang pun dah mula buruk sangka. Apa sal dia ada hal dengan bos dia? Kan? Ataupun dia sangka pun tak elok dekat bos dia. Agaknya bos ni macam ni kot. Jadi nanya yang pun pagi. Contohlah kan. Manusia ni memang senang. Senang bersangka-sangka. Kan? Sedangkan itu adalah merupakan semula jadi manusia yang mana kita kena kawal. Nak bulan Ramadan ni. Kan? Samsul debat. Dia lalu tadi kan. Buruk sangka. Kan? Ada macam-macam lah. Macam-macam orang cakap. Kan? Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingat membaca kitab. Kalau kita duduk bersenda gurau, ingat-ingat menjaga cakap. Apabila bertiup angin selatan, segera singgah sampai berhenti. Apabila hidup ingin berkawan, pelihara lidah, pandai berbudi. Burung terkukur terbang ke laut, mari hinggap di pokok jati. Orang bercakap sesedap mulut, siapa mendengar sakit hati. Jadi itu bukan imah tu, bagi pantun kan. Kata adat banyak kiasan kan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kita ni bolehlah bersangka-sangka, tetapi bersangka-sangka ni ada juga yang baik, ada sangka baik, ada sangka yang tak baik kan. Sangka buruk yang tak baik. Pakai lawa-lawa kan, semat-semat. Kasut semua satu sud, sudah pakai selipar kan. Contohlah kan, macam tu. Kan, tiap-tiap tahun memang dah macam tu. Dah cakap nak rasanya pakai selipar lagi ni. Betul lah kan, macam tu kan. Sebab keselamatan. Sebab ada orang cakap, lah, apa sah pakai selipar? Tapi sebenarnya bila orang sangka boleh cek balik, oh, rupanya ada sebab. Sebab faktor kebersihan kan, faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi apa maksud buruk sangka? Buruk sangka atau su'zan membawa maksud menaruh curiga kepada seseorang atas sesuatu perkara yang belum lagi terbukti melakukan kesalahan yang dinyatakan. Jadi kalau tengok ada kalanya manusia memang mudah menilai seseorang kan, yang lain dengan hanya melihat dengan mata kasar. Bila nampak ada orang buat sesuatu tak kena pada matanya, mulalah dirinya berburuk sangka kepada orang itu kan. Sekarang ni nak pula senang, dia tak payah lagi dah kita apa. Dulu kalau apa berdasarkan apa yang kita nampak dekat depan mata kita, tinjau, ada orang baru pindah. Beria dia panggil orang sebelah, yang pindah belah sini.
Kak Tun gitu, contoh bukan nama sebenar. Ada nama Tun ni. Ada Kak Tun, orang sebelah, orang baru pindah. Kejap-kejap dia pun siap ambil selendang mana sempat, ambil towel je. Kan datang. Apa cerita tu? Ya Allah, ya Allah. Okey ke dia? Mana aku tahu baru pindah, kata. Nampak macam sombong aje nak sangka lagi. Jangan-jangan dia datang ni kan, mesti ni senyewa je ni. Aku tengok macam tak mampu, cabut kereta dia. Nampak dia dah dia macam-macam sangkaan. Dalam satu keadaan dia boleh ada pelbagai sangkaan. Macam tu. Dan kemudian perbuatan itu kadang-kadang tanpa sedar membuatkan kita menjatuhkan hukuman ke atas orang tersebut walaupun kita tidak begitu mengenalinya. Contohlah tu terang sebut Alif Aziz Bella Astila. Contohlah kan. Ya iyalah, kes tu di berlaku, dilaporkan oleh wartawan. Sebenarnya bila wartawan tu melaporkan berita tu, kita pula menambah perisa. Itu masalah. Waktu bahagian komen, disediakan bahagian komen, memang ruang dan peluang, memang memberi peluang kepada kita untuk menjadi jutawan dosa. Nampak tak? Peluang tu memang ada komen. Itu sebab saya susah nak bagi komen. Susah. Semalamnya lah, semalam saya komen dekat satu post sebab dah tak tahan sangat. Kenapa tak tahan? Dia pakai Facebook nama Ustaz Syamsul Debat. Dia letak situ. Posting semua cerita lucah. Menyampah tu aku. Dia cerita konon ada perempuan goda-goda dia lah, apalah inilah apa semua. Dia cerita satu kisah lah. Jadi orang ingat itu Syamsul Debat punya post. So saya komen bahagian komen tu. Saya kata, kau dah lah pakai nama Syamsul Debat, kau masukkan cerita tak apa-apa, cubalah masukkan benda yang baik sikit. Itulah antaranya. Jadi makna kata, saya cuba menegur dia. Macam tu kan. Jadi, kalau kita tengok Syamsul Debat, mana dia pakai nama dekat dalam page dia tu Syamsul Debat, dia pakai Syamsul Amri Ismail Official, nama dalam IC. Saya orang kampung daripada dulu, tak berubah. Masih sama kan. Ciamah pun kan selipar je kan. Jadi makna kata tak, kita tak sedar. Macam cerita Bella Astila tadi saya kata kan, tak usah kita menambah-nambah lagi. Hakikat kenal apa yang kita patut cakap. Ini penting. Mustahak apa yang kita nak cakap ni. Cakap benda yang ada manfaat pada diri sendiri dan juga untuk orang lain. Contoh, nampak kes macam tu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Itu paling baik sekali. Kawan kena buang kerja. Ya Allah, mudah-mudahan bagi dia kekuatan untuk mengharungi dugaan kat luar sana. Dia dah tak ada kerja. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Ni yang kau heboh kan? Pesal dia kena berhenti. Ha, confirm ni. Mesti ada orang cocoknya. Nampak dah, sedap dah. Kan? Ha, kita tak tahu. Kita hanya dengar betul kesian we dia. Yang seorang pula sebab dia dengar daripada mulut orang yang kena berhenti tu. Ha, yang kena berhenti tu pula, kau ready je lah, lepas ni mungkin kau. Hari ni aku kena berhenti. Kan? Kau standby je lah. Kau tak tahu kat Shin Hesu ni memang perangai dia, memang perangai orang negara tu. Wah, dia kata macam tu. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Kononnya macam Malaysia kan dikaitkan dengan penjajahan Jepun dulu. Dia sebutlah macam tu. Tetapi kita dengar satu side of the story saja. Kita tak dengar satu lagi. Itu sebabnya macam suami isteri. Itu sebabnya hati-hati kalau mendengar masalah pasangan suami isteri daripada kawan-kawan kita. Kita diri sendiri jangan sibuk share hal rumah tangga kita dengan orang. Dan kita juga jangan sibuk bagi pandangan macam kau tu kaunselor yang hebat sangat nak bagi pandangan dekat rumah tangga orang. Itu sebab saya sendiri, saya letakkan guideline. Sebab dulu pernah berlaku, bila orang share masalah dekat saya, disalah anggap dah. Anggap saya nak mengorat bini dia. Disalah anggap seolah-olah saya ni ada something-something memang tu. Saya tak nak benda tu. Jadi lepas tu, saya letakkan guideline. Saya, tim saya bila tengok ada orang bila share masalah rumah tangga, kalau dia tanya pandangan, macam mana cara nak ambil hati suami saya?
macam mana cara saya nak pastikan suami saya ni boleh bertanggungjawab, macam mana saya nak bagi isteri saya, macam mana nak ambil hati isteri saya supaya isteri saya ni lebih mesra dengan saya, itu saya boleh bagi. Tapi saya dah tak tahan dengan suami saya nak bercerai, apa pandangan ustaz? Itu saya takkan bagi pandangan. Kalau nak bercerai, sila pergi ke pejabat agama yang berhampiran, jumpa minta pandangan dia orang, sebab mereka ada authority. Kalau saya bagi pandangan, yalah kalau dah teruk sangat, cerai je lah. Bila dia bergaduh esok tu, Samsung debat pun cakap saya patut cerai dengan awak. Ha, nampak? Nampak? Itu masalah dia. Ha, nampak tak? Itu dia. Sebab bila kita tengok, kenapa sesi rumah tangga, unit running cara tu dia panggil dua-dua sekali? Sebab masa tu dia boleh dengar dua-dua set punya cerita. Di mahkamah, kalau kita dengar kawan kita, dia cerita, laki tu teruk, suami tak tanggungjawab, suami pukul, suami ni macam satu sen langsung tak bagi lah, tak elok langsung semua suami tu kadang-kadang. Tapi bila berbual dengan suami tu pula, suami tu tak cerita, dia kata okey je. Walaupun nampak suami tu memang ada masalah, tapi dia tak pernah burukkan isteri dia, mungkin macam tu. Kan? Ada juga suami burukkan isteri, tapi bila tanya, rupanya isteri ni teruk, rupanya teruk bekerja. Teruk bekerja, bukan teruk tak baik. Ada suami tu duduk rumah tak bekerja, isteri yang teruk bekerja. Saya pernah jumpa. Jadi pengawal keselamatan, jual kuih, jual apa semua, nak menyara keluarga termasuk jantan tu yang duduk kat rumah tak bekerja tu. Nampak tak? Banyak macam-macam. Jadi perbuatan ini kita kena sedar siapalah diri kita nak menilai orang. Kadang-kadang kita, macam saya katalah, dulu kita tengok apa yang ada depan mata kita, tapi hari ni cabaran yang paling besar adalah adanya media sosial, medsos. Itu sebabnya saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, buka YouTube Syamsul Debat TV, dengar huraian panjang saya tentang penyakit ain. Penyakit ain, penyakit ain mata, penyakit ain. Kita tak sedar sebenarnya bahayanya mata kita ni. Kita pandang je, contoh kita pandang orang macam ni. Contoh, kita tak tahu tau, kita pandang orang macam ni. Eh, menyampah tu laku. Dalam hati ni, dia dalam hati. Aku rasa terbalik kereta dia ni kan. Kita tak tahu. Hari tu Allah tentukan doa kita makbul. Faham tak? Itu bahaya sebenarnya. Bab-bab kita menunjuk-nunjukkan satu perkara kat orang, cukup bahaya. Kita nampak orang tu, oh, kereta dia besar, siut, oh, rumah besar. Mana dia curi duit ni? Ya, tu ayat tu. Kenapa dalam kepala kita tu benda tak elok aja? Kan tu sebab macam saya kan, suka pergi-pergi, kadang ada orang jemput saya datang ceramah kat rumah orang besar-besar. Hui, hebat-hebat. Kan? Jawatan tinggi-tinggi, bisnes bagus. Bila saya pergi rumah dia, ya Allah, rumah je besar. Apa saya? Seronok tengok orang kita kaya. Seronok tengok orang Islam kaya. Dan dia bukan hanya kaya, dia rajin pula sedekah tolong orang. Macam tu, ambil yang baik-baik je. Nampak tak? Macam saya ni kan, contohlah, saya cerita macam ni. Teruk betul bulan puasa ni ceramah tu. Pagi, petang, malam ceramah, tak ada kerja lain. Agaknya, kalau boleh pagi raya pun suruh ceramah. Tapi memang ada khutbah, kena baca juga. Booking tu, setahun dah booking untuk khutbah raya. Bayangkan, ha, saya pun cerita macam tu. Apa sangkaan yang datang? Masyuk tu. Itu yang fikir kan. Eh ni kau tengok dia cakap macam tu, berapa banyak adalah bayar mahal. Seorang tu pula cakap macam tu. Aduh, ada je. Saya pernah kena tu macam tu. Sedangkan saya tak ada hal pun, okey je kan. Orang bayar RM5 pun saya datang kan, ha, tapi itulah sekali. Lepas tu tak datang lah. Tak adalah, gurau aja. Tapi betul, sebenarnya orang ni mudah bersangka-sangka dengan apa yang dia nampak. Media sosial lagilah bahaya. Dan dia, yang paling sedih sekali, media sosial ni dia boleh membawa pada penyakit. Bawa pada penyakit, penyakit. Tu kalau kita pernah dengar kan dulu, selfie pun satu penyakit sebenarnya. Selfie ni. Saya tu kan, tak? Ada tu pula, dia siap dua tangan tu. Aku heran betul tengok perangai. Saya memang saya tak pandai selfie. Kau nak ambil, kau ambil, kau tekan aja. Tak reti aku saya selfie ni. Ustaz tolonglah selfie, tunggu, tangan ustaz panjang. Tengok tu, kutuk aku lagi. Ha, cakap kan, tak payahlah kan. Ambil aja. Ha, betul. Lepas tu ada lah orang lain nampak. Tapi ada jawab cakap,
best kan, jadi macam dia. Boleh ambil gambar, orang semua nak ambil gambar dengan dia. Tak best. Penat kan tu. Kadang kita dah canya dah. Senyumlah. Tadi aku dah senyum dah tadi kot. Aku nak senyum macam mana lagi? Orang perempuan ni kan betul aku. Macam tu lah. Tu belum cerita dia berpura-pura muka dia muka jadi muka lain. Pakai filter. Kan? Gambar semua cecerah. Jumpa kau pula gelap lah. Macam tu lah kan. Gelap lah kan. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Tengok Samsul buat macam tu lah. Kulitnya gelap kan. Orang kata apa, sawah matang. Aceh. Ha, macam tu lah kan. Macam tu kan. Ya. Dah okey. Dah lahir macam tu. Buat macam mana. Kan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu sekalian akan kebanyakan daripada sangkaan. Sungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa, dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Hujurat ayat yang ke-12. Itu sebabnya kalau kita tengok Abu Lait As-Samarkandi. Abu Lait As-Samarkandi memberitahu, kalau ada orang bawa cerita dekat kita, bawa cerita dekat kita, ada 6 perkara kita kena buat. Abu Lait As-Samarkandi kata, kalau dia orang datang buat cerita, kau tahu tak? Contohnya, ni dengar-dengarlah. Dengar-dengar Cik Tengku kita. Kenapa? Dia ada berbisik. Berbisik tu lagi mendalam cerita tu. Kan? Jadi bila Abu Lait As-Samarkandi bagi guideline, bila orang bawa cerita ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, hendaklah jangan diterima cerita orang tu. Kenapa jangan terima? Kata Abu Lait, sebab kesaksiannya tak cukup. Aku dengar-dengar. Kau dengar dari siapa? Dia ni. Dia tu pun tak boleh pakai. Kalau kata perawi hadis pun, kan? Kalau kata sanad hadis pun daripada dia ni sampaikan kepada dia ni, sampai pada dia ni, sampai dia ni. Salah seorang tu ada masalah peribadi, mungkin dari segi akhlak dia, mungkin dari sifat dia, maka terputus tak boleh pakai. Dia mesti yang menyampaikan tu semua panjang-panjang tu, barulah riwayat tu boleh diterima. Faham? Jadi macam tu juga dia ni tak nak terima. Sebab kesaksian dia tak cukup. Aku dapat daripada internet, aku dapat daripada media sosial, aku dapat daripada grup Wasabi ku. Wasabi group. Dia dapat daripada grup. So boleh pakai ke? Belum tentu boleh pakai. Sebab mungkin orang tu share nak bertanya betul ke ni. Mungkin, tapi dia dah sebarkan sebagai cerita. Macam itu kan. Kalau siapa perasan itu yang Samsul Bab meninggal itu, balik daripada umrah meninggal. Saya balik, memang betul saya balik daripada umrah. Cerita tu keluar Samsul Bab meninggal. Berlaku kemalangan seorang pendakwah bebas, penceramah bebas, meninggal dunia ni dekat ni jalan highway elite ni. Balik daripada KLIA. Kebetulan lah memang sebab balik dari KLIA masa tu. Menaiki kereta, dia sebut kereta sekian. Memang saya ada kereta tu. Beliau meninggal dunia di tempat kejadian akibat pendarahan teruk di kepala. Orang semua dah terbayang macam mana lah pecah kepala Samsul Rebat ni kata. Siapa yang ada terbaca? Siapa yang ada terbaca tu? Perasan tak? Ada? Kau memang tak baca ya? Sian, kau duduk dalam ni memang tak tahu apa-apa ya? Okey, tak apa. Yalah, tak nak bagi tahu. Kita dah sekarang berada pada berapa Ramadan. Oh, tahu. Ingat kau tak tahu tadi kau duduk dalam kerja je memang tak ambil tahu. Tak tahu dah kaya. Macam tu tak adalah. Okey, tahulah. Okey. Jadi keluar cerita tu fitnah kebetulan pula, isteri saya call tak dapat. Call tak dapat. Dah kecoh satu dunia ni, semua kecoh. Keluar berita lah ini apa semua. Semua nak dapat wartawan habis semua call. Bertalu-talu. Kebetulan bateri saya kong pula. Semua call tak dapat, confirm lah ni. Jadulah nampak kan. Sangka-sangka tu. Jadi yang pertama, jangan terima, kata Abu Lait. Jangan terima sebab kesaksian tak cukup. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Contohlah, siapa nama akak ni? Puan apa? Tak apa, jangan beli. Aku terasa macam sekolah pula aku dah. Tak apa. Siapa nama akak? Farhan Rosmaini. Puan Ros. Kak Ros yang panggil. Kak Ros ke? Maini. Main. Oh, Kak Ma. Puan Rosmaini ni
Dia pun cakap ni, apa kat Rasulullah cakap, kau tahu tak? Kau tahu tak ni? Si Liza, Liza pula dah. Liza dah ada. Kan belakang tu kak, sama nama kak? Ya, tak ada orang lain dalam belakang, aku seorang aje. Siapa kak? Siapa nama kak? Rasu. Kak Su. Okey, Kak Su. Eh, tahu tak? Dengar-dengar kan, Kak Su kan? Kak Su, dia kan dapat duit daripada manajemen banyak. Contohlah, contoh. Dia cakap macam tu. Lepas tu, saya mencegah dia. Saya kata, Kak Ros, tak usahlah buat cerita ni. Tak payahlah. Nanti kan tahu kau orang kan. Kan kalau jadi apa-apa besok, nanti susah. Saya cakap macam tu. Jadi, mana kita tegah dia? Sebab kalau benda tu betul, dia jadi mengata. Kalau benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Belum menyampaikan. Yang ketiga, jangan bersangka-sangka, kata Abu Lais. Tak sangka ni. Dia macam tu, contohlah. Kan? Tak sangka eh. Dengar cerita suami dia pukul dia. Tak sangka suami dia macam tu. Contoh terus. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Menyelidik pula. Dia kata, confirm ke cerita tu? Aku tak pasti, kau jangan risau. Nanti aku tanya dengan adik dia. Adik dia baik dengan aku. Apa-apa hal aku update. Wah, dia pula yang update. Nak sahkan cerita tu betul tak betul? Nah, itu yang keempat. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Kenapa benci? Sebab baik mengata, mengumpat, baik fitnah, kedua-duanya natijahnya adalah neraka. Jangan kita lupa, kita berada pada bulan Ramadan. Ya, Nabi kata, barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga kata-katanya dan amal kebaikannya, nescaya Allah tidak berhajat kepada puasanya itu. Maknanya Allah tak nak akan puasa kita. Baik kau tak payah. Itu sebab orang kita selalu cakap, daripada kau buat macam ni, baik kau tak payah puasa. Nampak tak? Itu maksudnya. Mana Allah tak berhajat pun. Bukan kata kau tak payah puasa tu. Oh, mana bolehlah tak puasa. Bukan. Maksudnya kalau kau puasa tapi kau masih buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, bercakap benda-benda yang tak baik, maka lebih baiklah. Sebab Allah tak suka, Allah tak berhajat pun pada puasa kita. Kan? Jadi bila kita tengok yang ke membenci tu, kita jangan sama-sama sekali buat benda tu. Dan yang keenam, dah keenam dah kan? Yang keenam adalah bila kita membenci perbuatan itu, janganlah pula kamu mengulanginya. Dengar cerita tadi daripada Kak Ros. So kita dah dengar, kita dah benci. Kita pula, aku dengar Ros boleh cakap dengan aku macam-macam ni. Betul ke? Kita pula tanya. So kita pun sama. 6 perkara ni dah diberikan asas guideline supaya kita jangan jadi seperti itu. Bukan itu saja, bahkan menurut pandangan Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu, sangka buruk akan orang yang baik atau sangka jahat akan orang mukmin iaitu dosa, ini menjatuhkan pelakunya kepada dosa kerana larangan Allah daripadanya. Itu sebab kalau kita tengok, melihat kepada nas dan semua ungkapan-ungkapan ini, agama melarang kita berburuk sangka dengan orang lain. Dan contoh sangka buruk itu adalah bila seorang melihat orang lain yang tidak ada alamat atau tanda bahawa individu itu adalah orang yang jahat, tapi kita mengandalkan dia jahat. Kita kadang nampak senang. Itu saya kata, saya paling senang contoh hari ini nak ambil media sosial saja. Contoh, Abid Liu. Saya memang sebut nama, tak ada bukan nama sebenar, memang Abid Liu. Dia bagi sumbangan dekat orang. Dia bagi ni. Ada orang komen, ini semua konten. Ha, ini adalah ni. Tujuan dia ni. Ni semua nak cari populariti, orang cakap. Sedangkan kita cek balik, dalam Quran ada tak bagi tahu? Ada dalam Quran bagi tahu, kalau kamu memberi sumbangan, kamu memberikan infak, memberikan sedekah secara terang-terangan dalam kurungan dengan niat memberi baik, memberi kebaikan, contoh yang baik pada orang lain, maka ia baik buat kamu. Dan seandainya kamu memberikan sumbangan itu secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Maknanya, kalau nak bagi terang-terang pun boleh. Contohnya, kita tengok hari ini Puan Liza, Cik Tengku hari ini, dia buat program contoh penyampaian sumbangan pada anak-anak yatim. Contohnya, bagi sumbangan pada orang susah. Dia buat open atas pentas.
Adakan ada orang komen, ni semua menunjuk ni semua. Cubalah jangan tunjuk ke orang. Tak, sebenarnya memang kena tunjuk. Sebab apa bagi tunjuk tu? Sebab pertama, orang tahu duit sumbangan Bakish tadi pergi kat mana. Kedua, mudah-mudahan orang lain pun tambah idea. Eh, aku ada tak bagi sumbangan itu? Ui, aku kena bagi juga kat Bakish ni. Biar bertambah lagi sumbangan nak bagi ke orang. Entah apa tak? Tapi kalau kamu boleh bagi sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Mana tu betul-betul ikhlas, tak tunjuk ke orang. Tapi isunya tadi tak salah. Dan kalaupunlah memang betul riak, takabur, bongkak, itu berdosa. Memang berdosa kalau kita sombong, kita belagak, kita riak tunjuk ke orang. Tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Jangan ambil alih kerja malaikat. Ha, aku tahu ni confirm punya. Dia siap ayat confirm tak tahan. Confirm punya. Nampak muka kawan tu datang muka redup aja Kak Su. Biasa Kak Su sesengih je datang tu. Confirm dia bergaduh dengan apa ni. Nampak dia tu. Nampak dia keluarkan andaian yang macam-macam. Nampak tak? Kau tengoklah tu tak pernah-pernah duduk depan bila ceramah. Hari duduk depan. Gila sangat dengan sama debat tu. Nampak ada contohlah. Dia buat sangkaan, dia buat sangkaan kat orang. Kan? Sedangkan dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Lelaki itu je yang ada. Tu kena duduk depan. Contoh. Kan? Contoh. Eh? Jadi, begitu juga. Maka sangkaan seperti inilah yang sangat disuruh oleh syarak untuk kita menjauhinya. Sekalipun orang itu pada hakikatnya adalah orang jahat. Walaupun dia jahat. Walaupun itu ada rekod. Yang paling senang apa? Bekas banduan. Balik ke kampung. Allah. Macam mana dia nak berubah? Dia dekat dalam penjara ni, macam-macam kemahiran dia belajar. Lepas tu belajar agama macam ni, sebiji, macam ni lah kelas agama dia buat. Sama, tudung biru, baju putih. Pengajar serbat ni, tak, bukan. Tapi masa saya pergi ceramah dekat penjara Sungai Buloh, memang ada yang baju biru, ada yang baju hijau, ada baju kuning, ada baju merah. Lepas tu saya tanya, apa beza baju-baju ni? Rupanya ada yang dah berapa tahun, lain baju dia. Mana yang baru, berapa baju dia kala lain. Kemudian dia punya bayaran gaji dia, ada yang dah sampai RM1 sehari. Mana yang baru kerja tu baru 30 sen sehari. Betul, dia ada macam tu. Kau bayangkan gaji kau 30 sen sehari. Memang muka sedih je dengan camah ni lah. Reda, reda. Dia katakan macam tu lah kan. Tapi itu dia. Jadi mana bersangka-sangka. Jadi saya ni macam tu tak adalah sangka-sangka. Baru kita tahu bila dia cerita, oh macam tu. Cantik, untung lah dia kan, baju dia cantik. Saya kata macam tu kan. Tak, sebenarnya ada. Itu sebabnya jangan gemar bak kata orang Jawa tu kan. Jump into conclusion. Macam tu kan, jangan. Jadi kita tanya betul-betul. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Pernah satu seorang ulama ni, bukan ulama lah, ketika zaman saya tanya saya, zaman para sahabat. Zaman para sahabat, dia setiap hari dia akan pergi ke rumah pelacuran. Dia ni orang kuat agama. Dia pergi rumah pelacur setiap hari, orang nampak orang kutuk dia. Buat apa dia ni pergi rumah pelacur setiap hari? Lepas tu dia pergi kat kedai arak, dia beli semua botol arak, habis dia beli. So, dia memang borong habis arak mana dia beli-beli setiap hari. Selalu dia pergi, pergi pub dia bawa balik. Orang semua kutuk dia, maki dia. Tak boleh pakai punya orang. Tapi bila dah dia meninggal dunia, ramai orang pergi tengok dia. Bersih. Dia punya, apa kata, dia punya mayat, dia punya jenazah dia ni bersih. Orang tanya isteri dia, ada yang tanya, apa kerja dia selalu pergi rumah pelacuran tu? Dia cerita, setiap hari dia pergi rumah pelacur, dia bayar semua pelacur tu suruh balik supaya jangan bekerja hari tu, nak mengelakkan dia melacurkan diri. Dia pergi dekat kedai arak tu, dia beli botol arak tu mana sebanyak yang boleh, sebab kalau boleh dia tak nak orang minum arak hari tu. Sampai macam tu sekali. Senang kita sekali tengok, memang kita cakap, ya Allah, macam tu punya. Sekarang tengok nama Samsul. Tapi bukan dia seorang je nama Samsul. Ramai lagi. Kenapa kau babit dengan Samsul yang lain? Contoh macam tu lah kan. Jadi, dalam perihal sangkaan, maka kita tengok. Syekh Jamal telah menyatakan, sangkaan itu terbahagi kepada syarak. Iaitu sangkaan wajib, sunat, haram dan harus.
Sangkaan itu ada beberapa: wajib, sunat, haram dan harus. Sangkaan yang wajib itu adalah sangka baik kepada Allah. Itu sangka yang wajib. Bila contoh kita sakit, apalah bala Allah nak bagi kat aku ni, sakit, sakit. Marah. Orang yang sakit selalu macam tu. Tapi sebenarnya sangka, agaknya Allah bagi aku sakit ni adalah benda baik Allah nak bagi kat aku. Sangka baik. Nampak tak? Itu sebabnya kita kalau sakit, macam nak mati sangat pun, dah tak larat, tak boleh minta mati. Haram hukumnya, berdosa. Kalau tak tahan sangat pun, lapik sikit. Kadang-kadang, ya Allah, ambillah nyawa aku, ya Allah, aku tak tahan, nanti mati lagi baik, ya Allah. Kita sebut mati lagi baik, seolah nak mengajar Allah apa yang lagi baik. Faham? Itu kadang-kadang kan. Ya Allah, bila kau nak ambil nyawa aku, cepatlah nak mati dulu. Masa muda kau selalu panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Dah panjang umur, kau sibuk nak mati pula. Itu sebab bila kita berdoa, kena lapik. Ingat tak saya ajar dulu, macam mana lapik doa tu? Ingat tak? Saya ingat lah sini lah. Saya ingat masa tu saya camarkan selipar. Sini lah. Apa dia lapik dia macam mana? Ya Allah, kalau apa, apa saya selalu doa lapik, ya Allah, kalau ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Dan kalau ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Itu maksud. Itu doa lapik. Jadi panjang umur nyusahkan orang buat apa? Faham tak? Macam tu. Jadi kalau yang tadi cerita sakit tadi, sakit tak tahan sangat, macam ni minta dengan Allah. Ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Dan kalaulah kematian itu baik bagiku, ya Allah, kau ambillah nyawa aku. Maknanya tetap serah pada Allah. Faham? Ingat tu. Sangka baik dengan Allah. Selalu sangka baik. Kadang-kadang kita ni boleh pula. Tadi kita naik motor, pergi kat pergi dekat apa, pergi kat bank, habis minyak tap 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 tap. Aduh. Musibat betul. Dia serap, dia marah. Dia marah ni. Dalam puasa panas. Aduh, semalam panas, semalam pun betul tak semalam. Semalam saya ceramah berhenti, kita orang berhenti semayang dekat Masjid Hospital Sungai Buloh tu. Saya cek suhu 36 darjah semalam. Turun. Rasa macam saya kebetulan berbalik pada Turki pula. Wah, terasa belagak kan. Tak adalah. Sejuk kat sana. Hari-hari memang 7-9 darjah kan. Hari tu pergilah dekat Bursa tu, pergi dekat Selji. Wah kan, pergilah kan. Baru tahu kan. Sekali datang Malaysia, it's very hot today. Contohlah. Mengada belagaan. Panas. Jadi bila dah panas tadi, bawa motor tetap. Time ni lah, motor ni nak habis minyak. Aduh. Kita pun turun. Turun daripada tu, terlepas pula tupang tu patah. Bam. Aduh, time ni lah kau nak jatuh. Aduh. Side mirror yang doa tadi dah bengkok lah satu. Kita pun ambil mana lah. Kita pun sendal lah, sandar kat dinding. Masuk dalam mesin ATM nak cucuk duit. Duit tak ada. Cucuk duit zap. Out of service pula. Bodoh mesin ATM ni. Dia marah. Lepas tu keluar. Lepas tu dah. Oh, hai. Macam manalah nak buat. Tengok dapat. Kadang itulah ujian Tuhan bagi kat kita. Sangka baik. Apa Tuhan nak bagi? Apa Allah nak bagi kat aku? Bukan senang tau, bila kita hadapi keadaan tu, bukan senang nak sangka baik. Bukan cakap tuan-tuan dan puan-puan, termasuk yang bercakap ni. Kan saya ni ceramah bukan main lagi. Tabah, kuatkan semangat, bukan main lagi. Aku pun sama. Kan siapa boleh tahan dengan ujian macam tu? Macam contohlah, ujian kematian. Kau bawa lah sabar, Allah sayangkan dia. Sabar. Cuba kena kat diri sendiri. Belum tahu lagi, betul tak? Tapi kita usaha ingatkan tu sebab peringatan tu untuk diri sendiri. Saya ingat di masa arwah abah saya meninggal. Bila arwah abah saya tahu macam ni rasanya perasaan ayah saya meninggal. Masa tu saya belajar kat UiTM Shah Alam. Saya masa tu hari tu paper final exam. Kan? Hari Isnin paper final, ayah saya meninggal hari Sabtu pagi. Macam mana tu?
Ha, saya tak nak panjangkan cerita tu, tapi bila saya balik pusat tu, macam ni rasa ayah dah tak ada. Abah ni dalam kuat bergurau. Tak pernah tak lawak abah ni. Ada je lawak dia. Dia lah manusia paling kelakar saya pernah jumpa lah. Nasib baik saya tak cam dia. Bila saya pergi, bila abah dah tak ada, bayangkan saya balik dekat kat rumah. Jenazah sampai, mak saya je menemankan. Saya macam ni, dia lebih kurang macam ni lah. Dekat hospital, punca yang abah saya masuk hospital, darah dia tiba-tiba naik. Darah tiba-tiba naik. Bila tambah darah tiba naik, pergi kat klinik, doktor cakap, eh Ismail, you punya darah banyak tinggi lah. You kena pergi hospital. Saya tulis, saya sibuk lah doktor, lain kali boleh tak abah? Saya cakap macam tu. Eh tak boleh, kena masuk ni, banyak tinggi tau. Masuk hospital. Bila dah sampai hospital, baru dia pesan kat adik saya, beritahu kat mak saya. Mak saya tak tahu lagi, yang abah saya kena masuk ward. Yang saya kat UiTM ni. Jadi mak saya pun diberitahu. Jadi minta mak kau bawa kain abah, kain baju abah bawa sikit datang kat hospital. So bawa pergi ke hospital, bawa kain salin. Mak saya masa tu, mak saya meniaga, niaga si lemak. Jadi bila dah bagi kain tu, mak saya, abah saya cakap macam ni, kau baliklah. Jangan risau, esok baliklah ni, abah saya cakap. Esok pagi tu, abah saya dalam pukul 10 tu darah ada, tekanan darah dah okey. Dia masuk dekat dalam bilik air. Nak masuk dalam bilik air tu, nurse tu tegur dia. Pakcik okey? Okey. Jangan risaulah, kejap lagi pakcik ni dah beli keluar wad dah ni. Nanti saya siapkan surat dia. Masa dalam bilik air itulah arwah abah saya buang air. Bila dia bangun daripada buang air itu, masa tu pembuluh darah dia pecah. Itu sebab kita kalau duduk buang air, jangan tergesa-gesa kelangkabut bangun. Slow-slow. Bila kita bangun tu, kadang ada yang terperanjat pembuluh darah tu, dia tak tahan, dia pecah. Jadi bila pecah tu, ayah saya jatuh tepat-tepat kena dekat sinki. Sinki, kepala dia kena dekat sinki hospital, bilik air hospital. Tapi bukan tu sebab dia meninggal, tak, sebab pembuluh darah pecah. Kena tu memang dah dia sebab dia terjatuh. Jadi arwah abah saya meninggal. Masa sampai jenazah, masa tu mak saya uruskan. Mak saya datang, masa tu berniaga pun pelik hari tu. Tak pernah-pernah habis seawal itu. Licin berniaga, tak ada satu pun tinggal. Sedap betul berniaga ini. Rupanya ada benda Allah Ta'ala nak bagi. Ha, betul abah saya cakap, esok baliklah ni. Memang betul abah saya balik. Balik sebagai jenazah anak. Tapi masa pergi ke hospital, mak saya tak nangis lagi. Bila dah balik rumah, sampai jumpa adik-beradik, jumpa saya, saya pun dah sampai daripada Shah Alam. Kan, masa tu lah kita peluk nangis. Memang sedih. Tapi bila dah abah saya tu terlantar tu, dah terbaring, terkujur tu, darah tu keluar je kat hidung. Kita pun lah. Kan, dia tak berhenti keluar. Masa mandi tu baru berhenti. Kena letakkan kapas sikit. Tapi yang saya nak cerita ni, ada seorang hamba Allah datang ziarah. Perempuan, dia baru kematian suami dalam beberapa bulan. Dia boleh cakap dengan mak saya. Orang lain semua jumpa mak saya macam ni, Sabar ya. Ha, doakan baik-baik ya, kuat semangat. Kau ada anak-anak, nak kena jaga. Sampai yang seorang ni cakap, kau rasalah apa aku rasa. Dia boleh cakap macam tu. Weh, kalau ikut geram ni, saya sebagai anak sulung, nak aku sepak muka orang ni. Kan? Tapi kita sangka baik jugalah. Mungkin dia, cara dia macam tu. Kan? Cara dia macam tu. Ha, tu saya kata tadi. Dia boleh cakap dengan depan semua orang, kau rasa lah pula aku rasa ya. Dia kata, ha, macam tu. Macam welcome to the club. Macam tu lah kan. Macam tu lah kayaknya. Kan? Ha, jadi yang wajib tu sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Ada benda baik Allah nak bagi. Itu sebabnya Allah uji kita dengan sabar tu. Sabar tu ada tiga, ada apa? Ujian sabar ni ada tiga. Ujian sabar ni ada tiga. Yang pertama, bersabar dengan apa Allah Ta'ala suruh. Sabar dengan apa Allah Ta'ala suruh. Contohnya Allah suruh semayang. Kalau orang tu tak sabar, memang tak semayang. Yelah, nak semayang ni, nak pula kena buang makeup tu. Kan, kena cuci dulu, pakai wet tissue tu semua. Ambil wuduk, lepas tu macam-macam lah. Ada tu kena buka lah. Kena tukar yang dia punya, ada baju lain lah. Baju tu mungkin dah kotor, kena tukar yang lain. Kena banyak macam-macam kerjanya. Lelaki pun sama. Kena buka stokin. Kan? Ha, kalau memang pakai slipper, senang lah. Kan? Buka kasut, pakai stokin. Lepas tu nak pergi ni pula, toilet basana pula. Ha, kan? Kena sabar. Pertama, sabar dengan apa yang Allah tak suruh. Kedua, bersabar dengan larangan Allah.
Contoh bila kita dah puasa ni kan, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Bayangkan dalam, kalau kita tengok Ibn Manzur kata tidak boleh makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham? Tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah tu masuk perbuatan orang bernikah tu di siang hari, tak boleh. Ha. Deposit pun tak boleh. Tuan tak deposit, maknanya bunga-bunga dia punya mukadimah ke arah tu tak boleh. Alah peluk sikit je, tak boleh. Ini cium-cium sini je, takkan sini, tak boleh. Dia kata, tak boleh. Sebab tak kenal awak tu. Nah, daripada situ kan mula lah penyakit-jangkit, penyakit-jangkit. Nah. Contohlah. Dan berbicara, bercakap pun tak boleh. Bercakap tak boleh, ni maksudnya tak boleh cakap benda-benda yang tak baik. Kalau ikutkan Maryam, ibu kepada Nabi Isa dulu puasa, memang bila dia puasa dia tak bercakap. Ha, dia tak bercakap. Ha. Memang mulut tu dia tak bercakap. Selagi mana tak buka puasa dia tak cakap. Ha, macam itulah orang dulu-dulu jaga puasa. Ha, kita hari ni bercakap macam-macam. Kan? Pasal Alif Aziz, pasal apa kita cakap, pasal Samsul Yusuf kita cakap. Kan? Kita bercakap seolah kita hari-hari duduk rumah dia. Kan? Ha, tu dia. Kemudian bersabar, yang kedua tu bersabar dengan larangan Allah memang susah, tapi kita kena sabar. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan. Yeah? Okay. Kemudian pertama tadi kita cerita sangkaan yang wajib. Yeah? Kemudian sangkaan yang sunat itu adalah dengan seorang yang zahirnya elok dalam kalangan muslimin. Yeah? Dan sangkaan rahmatnya, sangkaan yang apa? Sangkaan sunat ini maknanya memang sangka baik. Makna sangka baik orang tu macam dia tu memang baik, jadi kita sangka baik dengan dia, itu sunat. Yeah? Kemudian sangkaan yang haram itu pula adalah sangka buruk dengan Allah. Ha, sangka buruk dengan Allah dan juga bersangka buruk dengan manusia untuk perkara yang kita tak pasti. Ha, jangan. Aku rasa ni confirm ni. Dia boleh confirm tu, ayat confirm tu yang mahal. Kau tengok masjid ni besar, kau tengok tu program tak berapa banyak. Mesti dia makan duit surau ni. Dia makan duit masjid ni. Orang tu semua elok makan nasi. Kau suruh cakap makan duit kan. Maksudnya kita menuduh sesuatu perkara yang tanpa asas dan bukti. Sangat bahaya. Nak-nak pula kita memang ada benda tak puas hati dengan seseorang. Terus cakap mesti macam ni punya, mesti macam ni punya. Jangan. Dan begitu juga sangkaan yang harus itu adalah sangka dengan orang yang termasyhur antara orang Islam, iaitu tiada mana dari sangkaan itu memudaratkan. Itu sangkaan-sangkaan untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan itu harus. Contoh, kita nampak orang lalu lalang kat kawasan rumah kita round pada waktu malam. Kita nampak kan, wah, kau tengok ni, jangan-jangan ada orang nak mencuri kat kawasan kita ni. Kita tak tahu dia, kita tak kenal dia. Lepas tu isteri kita pun cakap, abang sesungguhnya sangka buruk ni berdosa. Tak, tak termasuk dalam kategori tu. Sebab dalam kawasan kejiranan kita nampak orang lalang, memang kita kena, kita diharuskan sangka buruk untuk itu. Sebab apa? Sebab untuk keselamatan. Kita pun telefon polis, polis pun datang, tengok kereta tu beredar. Mana ada kemungkinan benda tu betul. Contoh, kita tinggalkan anak kat rumah. Tinggalkan anak kat rumah seorang-seorang. Apa jadi ni? Kejap-kejap telefon. Nah, telefon tak angkat. Aku jadi apa-apa. Kita pun telefon jiran sebelah rumah. Itu diharuskan. Sebab dalam keadaan itu kita risau keadaan apa? Keselamatan. Nampak tak? Ha, itu yang kadang-kadang sekarang ni semua dengan teknologi, dia dah mula pasang apa? CCTV dan sebagainya. Dan kesalahan, mencari kesalahan orang baik, sifat berburuk sangka hanya akan membawa kepada jalan menuju dua perkara, dosa dan fitnah. Dosa dan fitnah. Jadi dalam kitab Allah, Allah SWT menyebut bahawa manusia mempunyai dua sifat, iaitu sifat baik dan tercela. Perilaku yang elok disebut menerusi firman Allah SWT, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia juga mempunyai sikap yang lemah dan suka berbantah dalam perkara berbentuk kebenaran. Selain itu, mereka juga tidak lari daripada sifat zalim, jahil, pelupa, berprasangka buruk dan sombong. Nampak eh? Manusia ni, ya, saya ulang balik eh. Manusia ni punya sikap yang lemah. Tadi kalau kita tengok yang pertama tadi, perilaku yang elok Allah Ta'ala sebut, Allah mengajar manusia ni perkara apa yang dia tak tahu. Okey, itu benda baik. Tapi manusia juga ada sikap yang lemah, sifat yang tak baik.
sifat semula jadi manusia yang ada yang tak baik, apa dia? Zalim, jahil, pelupa, berprasangka buruk dan sombong. Ha, nampak? Itu sebab dalam hati kita ni, kesimpulannya dalam hati kita ni, ada tiga perkara yang memang tak lari. Pertama, rasa apa? Rasa apa? Tamak. Ada. Ada tak keadaan kita akan rasa tamak? Tu terang cakap. Ada tak time yang kita rasa tamak? Aduh. Ada time yang kita rasa tamak. Contohnya kadang-kadang kita nampak tu kan, okey semua boleh ambil ni, makanan ni. Ambil je, free je. Contoh ada time tu dah free, orang bagi. Kita pun ambil lah, apa lagi kita pun teringat kat rumah tu berapa ramai yang tak ada. Kan? Itu biasa. Kan? Tetapi tak kata benda tu berdosa, tak, tapi cuma sampai satu tahap kita kena ikut keperluan kita apa. Pergi bazar Ramadan. Oh, tahun tak pergi bazar Ramadan sekarang. Bazram menyampah aku. Kan? Ada rancangan TV tu Bazram dia kata. Kan? Selamat datang ke Bazram dia kata kan. Bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan habis betul rukun umrah buatnya. Dia mikot kat rumah. Dia tawaf 7 kali, sa'i hujung ke hujung. Nah, macam-macam belinya. Nasib baik Allah bagi jari tu 10 je penuh. Kan kita beli sudahnya tak habis. Tamak kadang. Nak tu, ni nak. Ni nak juga, nak juga, nak juga. Cakap nak suami pula tukang bayar je. Ha, nak. Dia rasa nak makan, beli. Saya pergi tahun lepas, tahun ni pun ada dekat Serdang. Okey jugalah, boleh tahan. Bagus, tempat semayang pun selesa. Kan yang pusat kuarantin COVID yang dekat Serdang Maib tu. Sekarang ni dia buat maha buffet. Nah, lebih 200 menu dihidangkan. Memang paling besar dalam Malaysia. Nah, saya pergi. Sebut mak ayah yang tak ada dihidangkan kat situ. Yang lain semua ada. Bayangkan semua makanan, semua binatang ada. Cakaplah. Semayang pun selesa, kan. Jadi kadang-kadang bila kita jadi tamak kadang-kadang sebab makanan dah terlalu banyak apa semua. Nampak tak? Tamak. Kedua, sombong. Ada time tu kita tak sengaja, kita tak sedar. Ya Allah, tu sebab kata tadi sifat semula jadi tu ada, tapi kan tak sengaja. Lepas tu bila ingat, ya Allah, kenapalah aku cakap macam tu? Anak dapat semua A. Bayangkan daripada 10 subjek dia dapat 12 A. Terlebih print pula kementerian ni. Contohlah kan, orang semua share pasal result anak dia. Macam mana, please share result anak masing-masing. Anak saya alhamdulillah dapat 8A, kita relax. Nanti kita tengok siapa paling banyak sekali. Oh ya ke, alhamdulillah anak saya pun tak sangka. Saya ingat kan bodoh macam bapaknya. Dapat 12A, oh hajar betul. Contoh dia tulis tu. Tapi ada yang dalam grup tu yang kita tak perasan, mungkin anaknya tak berapa bagus result. Dia tak share, dia diam je. Kita pun tak perlu share. Untuk apa share tu? Lainlah kalau memang siapa yang anak dia cemerlang, tolong bagi maklumat sebab kita nak buat hari anugerah nanti, nak sampaikan sumbangan. Contohlah kan, itu tak apalah. Kita pun personal perkara dia. Jangan masuk dalam grup. Ya, nah, ni anak saya alhamdulillah ni. Tak apalah. Sombong. Kan nak sombong dengan benda tak ada apa-apa. InsyaAllah aku pergi haji tu ni. Amboi hayat kau. Kan pergi haji tahun ni, kan. Tapi kalau sekadar nak maklumkan memang tak ada niat, kena bersihkan niat kita. Betul. Kadang-kadang kan bukan apa, naik kereta pun boleh jadi action. Betul. Naik kereta, kita kebetulan baru tukar kereta baru. Huh, tak sabar nak parking, nak parking pekerja. Titin-tin, cat. Wah, dia punya alam. Kereta baru. Ada bunyi. Berbunyi kereta baru. Eh, lain macam malam kereta kau. Sampai hujung tahun tu, kereta baru. Dah tak baru-baru lagi alamnya. Tapi kadang tak sedar kita duduk dalam tu. Eh, ya Allah, macam mana lah orang tengok kereta aku ni. Betul. Tu sebab dulu lama saya pakai Azia. Lama saya pakai Azia. Tapi lepas tu kawan-kawan semua tegur. Zaharif, apa semua tegur saya. Dia kata, kau ni kufur nikmat bang. Kereta kau yang elok-elok kau tak pakai. Kau pakai kereta ni. Dia kata. Ha, tapi kereta tu saya pakai lagi lah. Sayang. Sekarang ni kereta Azia saya dah cecah 400 ribu kilometer. Bagus lagi. Tip top. Ha, siap reverse camera. Leather seat. Ha, kan sombong tu? Astaghfirullahaladzim.
Allahu akbar. Itu kata tak sedar nampak. Dia kena sedap bercerita. Kan kau tahu tudung aku. Kau main. Nampak je biru ni Shinetsu. Tapi ni semua bawah eksekutif. Bukan yang satu lagi tu. Dia bawah eksekutif. Jangan main. Ha, ingat sama dengan kau, kau ada. Ada saya kau macam tu. Ha, kan. Ha, sombong memang ada. Dan satu lagi, itu dia kata dengki. Ha, dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Ha, kan. Hasad dengki, dua-dua pakai. Dia je benda tak puas tengok orang. Apa kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri? Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata kalau orang tu dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki tu dah ada dalam hati. Faham tak? Orang tu dapat satu kejayaan, satu berita baik, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Ha, eh? Faham? Contohlah, eh, dengar-dengar je dapat pergi haji tu ni, tahu. Dengar tu. Macam tu je, tak rasa apa. Mungkin dengki dah ada. Tapi kalau orang cakap macam ni, dengar-dengar dapat pergi haji tu ni, tak ada kabel pakainya tu, confirm dengki. Ah, itu confirm. Ah, kan, nampak sangat cakapnya tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ah, buat loan senang aja. Tak rasa apa. Adalah ciri-ciri dengki sikit. Tak pernah dicuri yang duit tu. Ah, dah confirm dengki. Nampaklah. Eh, dengarnya anak ni dapat semua A peksa itu. Yalah. Soalan senang kot tahun ni. La ilaha illallah kan. Dia tak kata apa. Tapi kalau dia kata, alah macam anak dia seorang pandai, ramai lagi budak pandai kot, confirm dengki. Jadi sepatutnya apa? Dia kena rasa happy. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, alhamdulillah, ya Allah, seronoknya dapat pergi. Dengar aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku dapat pergi. Bos, nanti bos pergi jangan lupa doakan saya pula tahu. Saya pun nak sangat pergi. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Daftar pun belum. Kan. Siapa yang berdaftar hari ini, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. Ha, tiga kali mati hidup tak boleh pergi lagi kan. Ha. Kan. Buang dengki, buang dengki. Dengki ni lagi. Macam kita tengok tadi sifat tadi kan. Tamak. Barang siapa yang tamak sampai ambil hak orang lain. Ha, tu macam tu. Tamak ambil hak orang lain, maka bila dia mati besok Allah akan sempitkan lubang kubur ni sampai berselisih tulang rusuk. Kita pun tak nak benda tu. Kadang benda yang tak ada apa-apa pun. Contoh, kita pergi ambil makanan, yang makanan yang dah disediakan untuk pekerja, diam-diam kita ambil dua. Dan ada orang tak dapat disebabkan itu. Dan orang tu pula, aku tak halang siapa yang ambil bahagian aku. Dia cakap masa dia marah, tak tahu benda tu maintain record sampai akhirat. Nampak tak? Kedua, sombong. Apa yang dia beritahu? Nabi beritahu takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Sombong besar biji sawi. Kau belagak rumah besar tu bukan biji sawi tu. Kau belagak suara kau sedap. Engkaulah sedap suara aku. Weh, dia kata kan, contohlah kan. Kan. Lawa tak tudung aku? Macam mahal weh, berapa ni? Dia kata, nampak. Nampak baju kurta ni. Ya, man. Baru hari pertama pakai. Terima kasih kepada Imam Muda Ashraf. Dia hantar baru dua hari lepas dia hantar. Dia suruh pakai. Support lah kan kawan. Ha, jadi belagak dengan benda tak ada apa-apa. Wah, free kot orang bagi. Belagak waktu berapa harga ni. Wah, dapat free. Belagak. Pergi umrah kadang boleh jadi belagak lah. Kau duduk hotel mana? Situ kita orang duduk dekat betul. Besar bilik dia. Ya Allah, kawan tu dengar kan. Nampak tak? You all naik flight apa? Tak boleh, tak boleh sebut. Tak boleh sebut flight tu. Yang warna merah tu lah. Yang now everyone can fly tu. Macam tu. Kan? Oh, kita tak naik tu. Kita naik yang tu. Business class lah tu. Siap boleh pegang-pegang kepala pilot ni. Lah, lah, depan betul kau duduk. Dia kata. Kan belagak tu, sombong. Itu besar lagi. Bukan biji sawi, bapak segala sawi. Dan begitu juga yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki, eh. Jangan dengki sebab apa? Apa maksud dengki? Dengki ni saya pernah share dulu. Paling senang, dengki ni samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain.
Ha, jadi macam saya cakap tadi lah kan, kalau ikutkan, kalau nak cerita bab buruk sangka ni memang tak cukup masa. Memang tak cukup masa. Banyak lagi sebenarnya cerita bab buruk sangka ni. Apapun, mudah-mudahan dapat saya nak tutup dengan pantun. Saya tak kira kan? Ha, pantun saya panjang lah tu. Sabar sikit eh. Ha, kan? Jujur mempelam berkait daun, daun nangka rendah di batang. Kuhulu salam bait berpantun, pantun bersangka-sangka sudah datang. Terang benderang sangka dibuka, naik merbuk menyambar tali. Orang sekarang gemar bersangka, baik buruk kembar sekali. Dua-dua dia. Tegap rangka tulang berusia, lebar selangka di kanan bahu. Sikap bersangka menghalang manusia, gemar bersangka manakan tahu. Terbuka butang baju berbulu, satin indah terbuka koyak. Bersangka datang selalu melulu, rajin beribadah disangka riak. Sesah pahat di segi bata, mengah memahat dahan mempalas. Usah melihat membabi buta, tengah berehat disangkakan malas. Sampai senja di dalam sampan, muka garang pak nak menangguk. Pakai kemeja handsome dan tampan, disangka orang hendak menunjuk. Ramai jeruk si buah mangga, bukan sebarang masin bergula. Pakaian buruk begitulah juga, disangkakan orang miskin pula. Tamar dan cuka saranan sunnah, sapukan minyak jika mustajab. Gemar bersangka kenan fitnah, makan banyak disangka pelahap. Lalu camar tingkap dibuka, hutan bukit ada sederet. Terlalu gemar sikap bersangka, makan sedikit disangka diet. Bukalau harum nangka dipetik, nangka ditanam buahnya busuk. Kalau senyum disangka mengejek, bermuka masam disangka merajuk. Kuah renang buka ketupat, genang ayam berkuah kari. Tengah berbincang disangka mengumpat, orang pendiam dikata menyendiri. Lalu camar kudup terbuka, dihalau nyonya burungnya merbuk. Selalu gemar hidup bersangka, kalau bertanya disangka penyibuk. Kerisik lada masakan tahu, menanti lada makan berjeruk. Asyik bersangka manakan tahu, pasti ada kebaikan tersuruh. Peria petola, sikit ni. Peria petola berlengas pangkalnya, nangka si nyonya makin menjadi. Ceria pula cerdas akalnya, suka bertanya prihatin berbudi. Kalau mentimun retak dipetik, campurlah halba dengan hiasan. Kalau pantun tidaklah cantik, tegurlah hamba dengan keikhlasan. Pohon rima rimbun bertapis, pacat dan sela melekap daun. Pantun hamba daun yang nipis, cacat dan cela harap diampun. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Shin Etsu menjemput. Rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan dan kita amalkan. Ya, terima kasih banyak kepada semua pihak pengurusan yang hadir pada hari ini. Pihak Bakish, terima kasih banyak kerana sudi memetik nama Samsul Bat sekali lagi untuk tahun ni. Bangga rasanya bila muka ada kat sini. Oh, atas. Ha, dia ada. 19 syak pun ada kan. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan.